Siswa SMA Negeri 77 Jakarta berhasil mencetak kembali sejarah baru bagi sekolahnya. Ia lolos seleksi penerimaan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional 2022. Bagaimana sosoknya dan juga latihannya selama ini, Tribuners? Kami sudah terhubung dengan reporter Warta Kota, ada rekan Randy Rutama yang sudah bergabung di sana dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Muhammad Ikram Atarik, salah satu siswa yang bersekolah di SMA 77 Jakarta, yang berlokasi di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ya, Muhammad Ikram Atarik ini lolos seleksi paskibraka tingkat nasional yang sudah dilakukan seleksinya pada bulan Juli 2022, di mana saat ini ia sudah dikarantina di karantina tempat pelatihan paskibraka nasional yang bertepatan di Cibubur, Jakarta Timur. Sudah sejak Juli tanggal 14 2022. Dan di mana menurut jajaran guru, Atarik ini kerap dikenal siswa yang teladan dan juga memiliki rekan teman yang banyak, sehingga beberapa jajaran guru dan rekan-rekannya sempat kaget dan terharu setelah mengetahui Muhammad Ikram Atarik ini lolos seleksi ke tingkat nasional untuk mewakilkan SMA 77 Jakarta di Paskibraka untuk nanti tampil tanggal 17 Agustus di Istana Negara. Menurut Sylvia Melinda, selaku pembina Paskibra SMA 77 periode 2019 hingga 2022, menjelaskan Atarik ini bukan siswa aktif yang ekskul di ekstrakurikuler paskibra di sekolahnya. Ikram Atarik ini memang sudah aktif mengikuti paskibra tidak di sekolahnya, namun di luar dari sekolahnya, sehingga dia merasa kaget dan kagum serta bangga atas prestasi atau pencapaian yang sudah dicapai siswanya tersebut. Sebelumnya Sylvia tidak menyangka Atarik bisa lolos di tingkat nasional tersebut, mengingat Atarik ini basicnya atau dasarnya bukan dari ekstrakurikuler paskibra di sekolahnya. Namun jiwa inisiatif dan motivasi sangat penuh dimiliki oleh Atarik ini diungkapkan oleh Sylvia menjadi pendorong atau faktor ia bisa lolos seleksi tingkat nasional. Sikap kagum dan terharu serta kaget juga dirasakan dari rekan-rekan Atarik, yakni dari kakak kelasnya yang merasa bahwa Atarik ini memang pantas dan layak untuk tampil mewakilkan SMA 77 Jakarta di kancah nasional untuk membawa baki pada saat nanti di Istana Negara, tepat pada tanggal 17 Agustus esok hari. Baik, situ saja rekan Dea yang bisa saya sampaikan terkait prestasi dari SMA 77 Jakarta, yakni Muhammad Ikram Atarik, siswa aktif yang saat ini duduk di bangku kelas 11 IPS 1 SMA 77 Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Baik, terima kasih rekan Randy untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Thank you.